Selamat datang pemirsa. Ramai mengenai tanggul jebol menyebabkan jalan digempol banjir. Inilah ulasan singkatnya yang telah kami persiapkan. Banjir merendam jalan raya sekitar jembatan Viaduk Gempol, Kabupaten Pasuruan. Puluhan pemotor yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok. Banjir di jalan jurusan Surabaya-Pasuruan ini akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Gempol dan sekitarnya. Air tidak bisa mengalir lancar ke saluran sehingga menyebabkan jalan terendam. Ketinggian banjir di jalan lebih dari separuh roda motor. Meski air cukup tinggi, banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 nekat menerobos banjir. Akibatnya, banyak motor mogok. Sejumlah warga tampak membantu mendorong motor yang mogok. Salah satu karyawan minimarket, Anto, mengatakan puluhan pemotor berhenti di depan tokonya. Bukan untuk membeli, melainkan berhenti karena motornya yang mogok. Banjir di jalan ini sudah berlangsung sejak Sabtu 12 Februari petang. Siang hari, banjir mulai surut namun hujan kembali mengguyur sehingga air kembali tinggi. Arus lalu lintas dari dan ke arah Surabaya merambat karena banjir.